balik sama gue ke Ravanon, channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di konten Andromeda News. Jadi kali ini Anius, ya seperti biasa kan, ya, gue bakal bawain news-news minggu ini gitu. Yang seenggaknya tuh kalian harus tahu gitu ya, news tentang anime ini ya. Namanya juga anime news ya, yang anime itu saja ya, bukan tentang game gitu cuy ya. Jadi kali ini anime ya. Jadi langsung aja yang pertama gitu ya. Nah, yang pertama itu ada dari Mawa Kokuo no Retose, atau bahasa Inggrisnya adalah The Irregular at Magic School ya, yang akan dapat dari sequelnya melalui tweet dari @maoka_anime ya. Dan sudah verified ini ya, sudah ada verifikasi ya, dia mau tweet itu bahwasanya The Irregular at Magic High School itu bakalan dapat sequelnya setelah kemarin itu udah keluar. Dan di Desember ini, Desember kemarin ya, tanggal 31 ya, tepatnya gue record tanggal 3 ya, tanggal 31 kemarin itu keluar gitu, apa namanya itu special episode-nya ya, yang keluar satu episode TV ya, format TV, dan durasinya 1 jam 19 menit menceritakan itu masa lalunya dari si kedua karakter utamanya ya. Gitu aja. Kalau kemarin kan yang biasa-biasa dari satu kan, dari season satu kan itu dia itu apa namanya tuh setelah apa udah pas masuk gitu ya, pas udah masuk ya, dilihatin masa kecilnya. Nah ini menceritakan tentang masa kecilnya si Miyuki sama Tatsuya gitu ya. Tatsuya terutama ya, gue agak sedikit lupa dimana Tatsuya memilih Tatsuya sama Miyuki gitu ya, dan kenapa Miyuki bisa suka sama bisa jadi broken ya sama si Tatsuya ya kan. Dan kenapa sih Tatsuya juga bakal punya keduanya punya magic yang begitu akurat itu cuy ya. Dan itu dijelaskan cilan itu cuy. Gue jujur aja gue belum nonton, jadi gue tidak bisa berkomentar lebih banyak ya, karena gue belum nonton. Tapi yang gue tahu ini masa kecilnya itu cuy, masa kecilnya dari Tatsuya sama Miyuki yang dari season 1 season 2 itu lalu dijelaskan gitu ya, apa namanya sedikit di reveal gitu ya, apa namanya tuh bahwasannya itu masa kecilnya dari Tatsuya sama Miyuki itu sungguh keras gitu cuy, sungguh keras ya kan. Dan ya buat si Tatsuya itu bertekad untuk melindungi adiknya gitu cuy. Dan studionya Eggbeat ya kan, dengan tag Magic Sci-Fi Shonen Supernatural itu yang kemarin tinggal 1 Desember, dan sekarang sudah memutuskan akan mendapatkan sequelnya ya kan. Disini juga Mapka Kokuo no Retose Dokuhen ya kan, dengan belum ada sinopsisnya, belum ditambahin sinopsisnya, kita belum tahu ini dia nanti bahas tentang apa lagi ya kan. Yang pasti sequel gitu cuy ya, kalau kita search apa itu sih sequel gitu cuy ya, ya kan kita cari. Nah di sini sequel kita tambahin adalah gitu cuy ya, nah, search tapi gue lupa. Ya, sequel adalah film lanjutan dari film pertama. Biasanya sequel ini memiliki judul sama. Ada nggak MBL 123 itu cuy. Nah ini sequel. Nah ini sequelnya sebuah aduh. Nah kan, nah ini pokoknya lanjutannya, lanjutan dari ini. Kan di sini katakan sih dari film sequel itu adalah paling itu lanjutan dari film pertamanya. Dan ini apa yang sekali kelana cuy. Ya kan. Lanjutan dari pertama ya kan, dan dengan MBL 123 ada apa ini itu nanti nggak tahu, cerita tentang lanjutannya seperti ya, lanjutannya di sini dikatakan tentang sequel itu. Nah ini dia memiliki karakter sama, jadi nanti karakter bakal sama, dunia tetap sama ya kan, dan krunya terlibat juga sama kalau kita menurut di Google sih, menurut studio ini ya, di studio akantel.com itu katakan di website ini adalah kurung sama ya kan, yang berarti nanti studionya akan sama ya. Kalau kita lihat itu apa namanya itu kalau kita lihat dari katanya di sini ya, dari di website apa arti itu sequel, dan katanya sendiri katakan dunia sama ya, pasti dunia akan sama. Nah kita tahu nih ini krunya yang terlibat juga sama, dan cuman bedanya konfliknya akan berbeda, jadi konfliknya dan ceritanya tuh bakal beda ya kan. Dan ya krunya ya kan akan sama, tapi di sini kita lihat ya, itu setahu gue tuh kemarin kan itu
agak beda ya. Mungkin nanti bakalan 8-bit. Nanti kita kemarin kan 8-bit. Kita cek lagi nih yang 2017. 2021 itu apa? Connect, ada 8-bit, ada connect ya. Atau ada 8-bit, ada connect, ada Madhouse. Itu season 1 Madhouse. Season berikutnya itu 2017 ini 8-bit. Ya, ada 8-bit, ada Madhouse, ada connect. Ya kan antara tiga itu. Kalau mau apapun Retrose itu kan dia suka ganti-ganti anime itu suka ganti-ganti studio. Itu yang pertama itu ada Madhouse, itu juga Nani dan 14. Terus yang berikutnya movie-nya itu ada dari 8-bit ya kan. Nah, terus season 2-nya itu dari 8-bit ya, 8-bit lagi gitu juga Mas 8-bit ya kan. Dan season yang 2021 season berikutnya itu ada dari connect gitu ya. Yang gue nonton itu dia sini itu menjelaskan ya kan, atau sisi lain point of view nya dari si Miyuki energi ya, daripada ciwi-ciwi gitu. Jadi kalau misalnya yang season 1 season 2 itu kan point of view nya Tatsuya gitu. Emang kalau nonton yang arc ini tuh emang dari point of view Miyuki sama ciwi-ciwi yang lainnya tuh emang sedikit aneh ya, nontonnya itu emang sedikit aneh ya. Juga juga nonton yang ini agak sedikit aneh ya. Tapi kemungkinan berarti ya kan ini bakalannya mostly tapi 8-bit ya, mostly 8-bit ya. Berarti ini kemungkinan nanti studionya bakalan 8-bit tepat tebakan gua, tapi tidak menutup kemungkinan bakalan ganti studio lagi gitu ya. Tapi mostly adalah 8-bit gitu ya. Ada 3 studio 8-bit, connect, Madhouse ya, yang nggak pernah menggarap Maoka Kokuono Retose ya. Jadi ya tebakan gue sih bakal 8-bit sih ya, dari Maoka Kokuono Retose gitu. Jadi ya itu dari Maoka Kokuono Retose ya. Yang kedua itu ada dari Gotobun gitu ya. Jadi Gotobun bakal keluar movie-nya tanggal 22 ya, Mei 22. Tanggal apa? Tanggal 22 sih. Tahun 2022, misalnya 2022 19 Mei 2022 itu bakal keluar movie-nya Gotobun yang katanya menurut teori masal itu panama itu tanggal itu mencerminkan siapa yang menang gitu ya, dan pasti Yotsuba itu Yotsuba teori masal itu nama tanggal itu teori masal itu cuy, padahal tanggalnya itu bisa jadi anime itu finishingnya emang selesai, ready-nya tuh tanggal segitu. Ada banyak yang harus diurusin kan buat itu movie anime, ada yang dipolis, ada yang harus dipolis lagi finishing yang gue bilang tadi, nyiapin segala macam yang namanya buat dirilis ke bioskop gitu ya. Tidak semudah itu, apalagi nanti gue nggak tahu ini kan di Jepang ya, tentu saja gitu ya. Kita nggak tahu nanti di Indo itu bakalan keluar bulan apa, tanggal apa, tapi untuk di Jepang 19 Mei 2022 apakah sama ya di Indo atau seluruh dunia bakal tayangnya barengan gitu ya tanggal 19 Mei atau di Jepang dulu atau bagaimana nanti gitu cuy ya. Dan ini masih jadi tahu kan ya, sinopsisnya kita nggak tahu nanti ceritanya bakalan bagaimana ya. Tentunya biasanya kalau di movie itu ada konflik yang intens gitu ya dari movie-nya. Kalau movie misalnya kan berarti kita bakalan melihat apa nih konfliknya yang dibawakan itu di movie-nya ya. Keintensnya itu konfliknya nanti bakal gimana yang dibawakan itu ya. Secara ini dirilis sebagai movie gitu ya. Kalau sebagai anime TV biasa biasanya konflik-konfliknya itu bagian-bagian akhir. Paling enggak ini kan genre-nya itu komedi harem romance kayak, dan kayak ada slice of life from the world gitu ya. Nah biasanya itu episode di akhir sama di tengah-tengah udah mulai ya, tapi ini jadi movie ya kan, berarti nanti konfliknya bakalan lebih intens ya kan, lebih padat gitu ya khususnya gitu, ya. Dan studionya Bibury Animation Studios gitu, ya, sama seperti season 2 nya ya. Sama makanya yang gue bilang itu dari Maoka Kokuono Retose mungkin bakal 8-bit yang menggarap gitu ya. Nah di season 1 nya dia bukan si itu, tapi season 1 nya itu technical production ya, bukan si Bibury Animation ya. Bibury Animation itu dari Gotobun ya, bakal keluar movie nya 19 Mei 2022 gitu ya. Untuk selanjutnya ada dari
anime movie ini movie jadi movie itu ya ini Shurune ya kan, itu movie Shurune ya kan bakalan di schedule ya kan di Jepang summer ya 2022 itu ya. Nah, ini ilustrasinya dan sini ini seriesnya ada banyak ya, di Shurune Kazemai Koku Kyudo Kyudo movie, pokoknya Shurune mode movie lah ya, Shurune movie pokoknya itu ya, dengan Attack Adama School Sports ini gue belum nonton ya, ini gue belum nonton sih, dan ini seriesnya banyak gitu ya, ini lumayan ya seriesnya ya kan, di season satunya ada episode spesialnya dan ini tahun 2018 keluarnya dan ratingnya 7,78 yang menunggu udah bagus gitu ya, ini bakul 7,78 tuh bagus gitu ya. Ini gue kenapa mungkin kalau gue buka pasti gue takut ya gitu cuy ya kan. Ini sport ini gue gak tau tentang apa ini, gue gak terlalu gila lagi simpang ke terlalu liat gue nya gak tau. Oh panah, oh iya panah, jadi sportnya bakalan panah ternyata anime ini tuh sportnya ada sport panah cuy ya, atlet panah ya kan. Gue belum nonton ya ini jadi tidak bisa gue komentar lebih banyak karena gue belum nonton ya. Sini ada lumayan dari ratingnya itu bagus ya 7,78 dan spesialnya 7,7 itu bagus ya, dan keluar movie-nya sekarang ya berarti anime ini cukup banyak tapi gue belum nonton, sayang saja sayangnya itu ya. Dan sini mau tweetnya ya dari @airnews01 itu ya, nah ini matanya tadi yang mengatakan kayak tadi ya kan, dan ini tidak, oh ini bisa di terjemahkan ya, nah ini nah ya karena kita bahas Indo coy ya. Nah versi film, nah ini versi film Shurune ya, dan ini visual poster ada ya gitu ya, ya kayak gini mana bang kayak gini gitu ya, dan keren banget ya itu juga ini kayak gini ya, pokoknya itu aja dulu sekali video kali ini ya. Yang ketiga karena gue nonton ya, gue tidak terlalu relate juga ya kan anime sport mana, jadi itu aja. Jumpa lagi kita pada video kali ini, sekian dari gue, goodbye, dadah.